Kalau untuk jurnya juara 1 3 kali sama juara 2 sekali. Januari. Nah, dari sepanjang perjalanan itu memang tiap minggu dimainkan atau gimana? Apakah memang beli langsung? Harus tiap minggu sebetulnya. Tiap minggu. Memang berarti setiap minggu sebelumnya memang waktu beli udah langsung jalan gitu? Sudah. Oh enggak, waktu itu rusak dulu, kita perbaiki bulan 3 baru turun lapangan gitu. Sekarang gitu. Oh itu malah belinya dulu belum kondisi atau gimana? Belum dari latihan. Tadi dijelaskan rusak-rusak kenapa sih? Ya kan mungkin habis paku itu rusak. Habis itu kan orangnya nggak bisa megang. Owah istilahnya ya? Hah? Owah. Kalau bahasa nggak ketemu setelan yang pas gitu kan? Gitu. Terus ketemu setelan yang pas itu diapain? Ketemu setelan yang pas itu sama perawat saya sih yang nemuin gitu. Jadi akhirnya bisa tampil setiap minggu. Tampil bagus. Ini tadi kan staminanya termasuk angkut juga tuh, bisa main 4 kali, kalau ada 5 kelas pun bisa main 5 kelas ya, sebenarnya bisa main 5 kelas tapi berhubung kondisi saya ini kan turun 10 ini kondisi sayap turun ya? Iya, dorong sayap ya. Tadi pagi lepas sayap juga ya. Lepas sayap juga. Kemarin ekor sudah jumlahnya 4 atau 6 gitu ya. Oke. Kemarin dijelaskan mau ke Piala Cisadane, terus kemudian absen. Gagal. Apa alasannya? Karena memang waktu itu posisinya itu kayak burungnya nggak mau kurang sehat gitu. Kan libur 2 minggu habis itu. Habis dari Solo itu libur 2 minggu. Libur 2 minggu. Sekarang baru turunkan sekarang. Jadi waktu itu terpaksa istilahnya cancel kan. Saya cancel dan minta maaf juga sama panitia. Karena memang faktor teknis ya. Ini posisi sekarang ini saya naikin rodo-rodo maksa gitu. Gitu? Iya. Belum 100%? Ya, belum 100%. Saking gak enak ya, rupanya mungkin? Iya, sudah diindah tadi. Oke. Terus untuk tempatnya ini, memang tempatnya untuk jalan aja. Tapi nanti di 18 khusus sudah turun di Kulimseng Kulang Jogja. Rencananya begitu. Turun 4 kelas juga. Enggak pandang EO? Tidak pandang EO. Semua EO. Hajar semua. Hajar. Okay. Tanggal 1 nanti mungkin di Raja Mahakarya Borobudur. Guru juga sebelum Piala Raja. Nah, kalau dari lihat performa penampilan Godong sendiri di event-event nasional tentunya banyak yang lirik toh. Satu. Ya banyak sih. Memang mau dilepas atau memang untuk koleksi dulu atau gimana? Ya buat mainan saya sendiri lah. Hiburannya memang itu ya. Iya. Berarti intinya cicak ijo ki bisa diekspor. Bisa diekspor ya. Bisa. Pertama dapat gimana tadi? Lagunya pendek-pendek. Tapi gaya? Gaya dapat. Ngempet juga. Ngempet. Terus kesimpulannya itu cicak ijo itu kayak gitu bakat atau memang berkat polesan atau berkat polesan tangan dingin seorang perawat. Itu om ya.
di sisi lain bakat juga ada. Ada, tapi bakatnya udah dari kecil ya. Ini kan burung masih muda, umur 2 tahun. Dua orang kan. Menarik ya. Berarti intinya gini, lagunya itu bisa dibuat. Nek sampean nah, lagu bisa dibuat ya. Nek sampean ngomong bakat, otomatis berikutnya mungkin ada bisa minta godong-godong yang lain gitu. Ada bisa. Bisa ya. Ada kemungkinan istilahnya. Cuman ya itu mendalami karakternya itu yang. Ya harus kita juga harus. Burung itu kan memang ada kriteria lapangan besar, kelas bomba, kelas labur ada sendiri-sendiri. Derajatnya burung itu ada. Thank you.
Karena sebenarnya diri kami adalah mutlak tidak bisa dijaga, namun apabila atas